Assalamualaikum. Selamat datang ya di channel saya Bunga Muda Porong. Kali ini saya mau bikin roti manis praktis ya Bunda. Tepungnya dari tepung komaci, tepung dari Jepang itu ya. Kalau nggak ada ya pakai yang gini, cakra kembar. Ini 250 gram tepung. Diayak dulu ya biar nggak gerindil gitu. Setelah tepungnya diayak, ini gulanya 50 gram ya. 50 bisa, 60 bisa kalau suka manis. Pakai ini loh, susu bubuk 2 sendok aja. Gak pakai juga nggak apa-apa, cuma ya nanti rasanya beda. Terus yang kering-kering dulu ya Bunda ya. Ini Bread Improver soft bread. Ini satu bungkus ini 10 gram. Harusnya dipakai 1 kilo, berhubung ini 250, pakainya sedikit aja ya. 1/4 sendok teh aja. Ini vanilin sugar ya, vanili itu loh. Vanili bubuk ya. Untuk permipannya ini kan baru beli, jadi enggak saya tes langsung ke sini. Kalau Bunda ragu, dites dulu ya aktif enggaknya. Ini separuh ya, kalau buat 500 gram satu bungkus. Permintaannya separuh ya Bunda ya, separuh bungkus maksudnya, satu sendok makan. Terus ini kan 250 gram. Susunya dingin ini Bun, 100 ml ya. Telurnya pakai kuningnya aja 2 biji. Yang satu nanti untuk olesan. Masukkan susunya ya Bunda ya. Belakangan ya Bunda ya, garam sama bumbunya. Garamnya sama margarin ya Bunda. Ini sekitar 30 gram aja. Tandanya sudah kalis elastis ya Bunda ya. Kita tempel. Ini diamkan aja
sekitar kurang lebih 30 menit atau 2 kali mengembang ya. Nah, untuk isinya ada pisang, pokoknya pisang matang, nanti ditumis sama margarin, selai stroberi sama sosis. Tunggu. Potong jadi 8 ya, jangan sampai putus adonannya gitu. Yang sosisnya aja yang putus.
Terus ini si pisang. Lakukan sampai habis ya Bunda ya. Ini ditutup ya Bunda ya. Ditunggu mengembang sekitar 15 menit atau 20 menit. Terus untuk olesan atasnya itu kuning telur, madu sedikit ya, saya punyanya madu kurma. Susu kental manis, terus kasih margarin dikit. Kalau ingin cantik dikasih pewarna kuning ya, kalau nggak suka ya nggak apa-apa, nggak usah. Dan nanti dioleskan atasnya. Lakukan sampai habis ya. Siapkan apinya 10 menit, nyalain kompor karena pakai oven tangkring ya Bunda. Api sekitar 180 derajat. Kasih topping ya, suka-suka apa, wijen apa. Siap dipanggang ya Bunda ya. Ini kasih saus biar. Kalau ada mayones tambahin aja. Thank you.